Sejumlah nama selebritas kembali menghiasi daftar calon anggota legislatif di pemilihan umum 2024. Popularitas artis masih dinilai efektif untuk menggait suara. Pengamat menilai akan lebih efektif jika pencalonan selebritas didukung strategi pemasaran partai politik. Karena tidak semua popularitas bisa dikonversi jadi elektabilitas. Sejumlah selebritas ambil bagian dalam kontestasi pemilihan umum 2024. Tak hanya nama baru, Sejumlah nama lama pun kembali mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif pemilu 2024. Di antaranya, dari Partai Gerindra, ada musisi Ahmad Dhani dan Meli Guslow. Dari Partai Kebangkitan Bangsa, Tommy Kurniawan dan Arzeti Bilbina. Sementara dari Partai Amanat Nasional, ada Sigit Purnomo alias Pasha Ungu dan Ferel Bramasta. Dari Partai PDI Perjuangan, ada nama Once Mekel dan Deni Cagur. Dari Partai Nasdem, Reza Artamevia, dan Nafa Urba. Sementara dari Partai Keadilan Sejahtera, ada komedian Narji. Dari Partai Demokrat, Arumi Bashin, dan Perindo, Ustaz Yusuf Mansur. Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan menyebut partainya tak memungkiri. Hampir 30 persen selebritas daftar sebagai bacalek. Ferel, Uya kuya Lula Kamal, Tom... Tom Wafa. Oh, banyak lah pokoknya sudah. Sudah banyak. Ah, ini Anda Eko Patrio? Mana Primus, mana Primus? Mana ungu? Oh iya, doang Anu tadi. Pasal ungu? Ada Primus? Ya. Ada Desirat Nasari? Yang sekarang kita ajak tapi daftar juga di Panjawa Barat. Ketua Dewan Pimpinan Pantu Perempuan namanya Desirat Nasari. Sementara itu PDI Perjuangan kembali memajukan sejumlah nama artis dan seniman yang terbukti berhasil dipilih pada pemilu sebelumnya. Dari kalangan budayawan, seniman dan artis selain figur incumbent seperti Rano Karno, Rikardiah Vitaloka, Chris Dayanti, Herve Malehulu, itu Uniko Siaan juga bergabung uh, Once Michael, Marcel Siaan, Taufik hidayat Ujo, Denny Cagur. Tamara Geraldine, Sari Kuswoyo, mengingat Kus itu kan spirit nasionalisme, patriotismenya luar biasa. Sekjen Partai Amarat Nasional Edi Suparno dalam program Sapa Indonesia Pagi menyebut, partainya tak hanya sekedar menggait artis, tapi juga menempa mereka dalam sekolah politik partai. Tidak sekedar apa, menggait artis, tetapi secara Uh, rekam jejak berhasil mentransformasi rekan-rekan dari uh, uh, latar belakang keartisan itu menjadi politisi. Hmm. Itu juga tidak sekedar hanya untuk apa mengandalkan popularitas mereka uh, kemudian mengandalkan uh, citra mereka yang selama yeah. ini ada di depan publik, tetapi juga harus, harus memiliki narasi. Nah, narasinya okay. itu yang kami tempa di dalam sekolah politik. Jadi satu pan yang kami daftarkan kemarin itu adalah alumnus sekolah politik Partai Aman Nasional. Sementara itu, pakar komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Herianto bilang, pencalonan selebritas jadi anggota legislatif lebih efektif jika didukung dengan strategi pemasaran partai politik. Karena tak semua selebritas berhasil mengkonversi popularitas menjadi elektabilitas. Sebenarnya, kalau bicara soal efektif, ya, tentu uh, sangat bergantung pada strategi partai yang bersangkutan. Contoh, misalnya, siapa yang dipilih dari kelompok selebritas itu? Ya, kan? apakah mereka punya basis uh, penguasaan teritorial atau tidak? Ya, karena popularitas kan harus dikonversikan menjadi elektabilitas, karena uh. tidak seluruh orang populer itu langsung dipilih. Kenapa? Karena ini kan menyangkut... Kesukaan, ya, atau likability, juga penerimaan, atau acceptability, nah. uh, tidak bisa asal, ya kan? Misalnya, rekam jejak untuk uh, ditempatkan di dapil yang relevan, karena apa? Tidak seluruh uh, mereka yang kemudian populer itu, Mas Tim, itu bisa mengkonversikan popularitasnya di dapil, di daerah pemilihan, maka hmm. itu akan sangat bergantung pada strategi pemasaran politik juga, ya. Contoh, misalnya. Tiba-tiba uh, direkrut menjelang uh, pemilu legislatif gitu yeah. ya. Tiba-tiba jadi caleg. Tiba-tiba uh, ditempatkan di dapil tertentu ya. Posisinya pasti uh, se hanya seba semacam vote getter atau pendulang suara. Tetapi kalau direncanakan jauh-jauh hari ya misalnya kelompok selebriti seperti Dipan kan banyak yang juga masuk ke parlemen. Di, di PDIP juga ada artis yang kemudian berperiode-periode begitu. Jadi bagi saya nah bukan soal status artisnya, tapi soal bagaimana dia menguasai teritori ya dalam konteks ini zone marking. Tak hanya sekedar ikut-ikutan atau jadi ajang coba-coba demi mendulang suara. Pencalonan artis sebagai wakil rakyat jadi tanggung jawab partai politik memberikan pendidikan politik bagi para selebritis. Tim liputan Kompas TV.